Assalamualaikum, selamat datang di Resep Bawon Putri. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat kepiting saus Padang. Yang mau tahu gimana cara membuatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Untuk kepitingnya sudah direbus dan diremukkan cangkangnya. Untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang pre, bawang bombay, tomat, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, cabai rawit, cabai merah besar, kemiri, daun jeruk, merica, saus tiram, saus tomat, dan saus sambal. Bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, cabai rawit, cabai merah besar, kemiri dihaluskan. Setelah itu ditumis. Kalau sudah pecah minyak, masukkan bawang bombay, bawang pre, aduk rata. Lalu masukkan saus sambal, saus tomat, aduk-aduk. Masukkan air, lalu bumbui dengan garam, gula pasir, micin, saus tiram, merica. Kalau sudah mendidih, masukkan kepiting. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai bumbunya meresap seperti ini. Lanjut, masukkan daun jeruk, tomat, dan bawang bombay, aduk rata. Ini dia kepiting saus Padang ala resep Bawon Putri sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat dan sampai ketemu di resep-resep berikutnya.